Halo, assalamualaikum. Welcome back to April Story. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat terus. Karena COVID sudah memasuki waktu 1 tahun dan sudah anniversary lagi, kalian harus tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Jaga terus kesehatan, oke? Well, hari ini aku mau bahas tentang BH lagi. Lebih tepatnya aku mau bahas tips gimana kalian bisa cari warna karet BH yang menurut kalian bagus tapi nggak bikin gigi kalian kelihatan kuning. Ini dia tipsnya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku. Tips yang pertama adalah kalian harus sesuaiin warna karet BH kalian dengan warna favorit kalian. Ini sebenarnya yang paling utama banget sih. Warna favorit pasti bakal bisa bikin kalian jadi apa ya, up mood gitu, jadi mood kalian tuh jadi lebih bagus gitu, jadi kalian juga kelihatannya lucu karena kalian suka sama warna itu gitu. Yang pertama itu banget kalian harus tahu warna favorit kalian aja. Kalau aku suka warna pink, jadi aku kemarin pakai warna pink juga. Tips yang kedua adalah sesuaiin sama outfit kalian. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai baju warna kuning atau warna merah, warna ungu, kalian bisa sesuaikan sama baju yang sering banget kalian pakai. Tips yang ketiga adalah hindari warna-warna terang. Menurut aku warna terang kayak warna-warna yang lebih ke pucat atau warna terang, sebenarnya kuning itu juga hindari sih karena bikin kalian kelihatan jadi tambah kuning. Atau kalian juga hindari warna-warna yang bersifat warna-warna kayak pastel kayak gitu, hindarin. Dan juga warna-warna yang warna putih, karena gigi kalian kan emang nggak putih, jadi hindari warna yang membuat gigi kalian tuh terlihat tidak lebih putih dari si bracketnya. Pokoknya hindari warna-warna terang deh pokoknya. Soalnya waktu itu pertama banget aku pakai WH, aku pakai warna biru Tosca. Aku makan kuah kari dan berubah menjadi warna hijau. Terus aku juga pakai warna pink muda gitu. Aku makan kuah kari berubah jadi warna oranye. Jadi sebenarnya warnanya memang lucu untuk sehari dua hari, tapi kesananya karena kontrol kalian itu sebulan sekali, jadi bisa berubah warna itu dalam waktu cepat. Hindari aja sih, karena warnanya akan cepat berubah gitu. Jadi double warnanya, kalian bisa jadi dari biru ke hijau gitu. Hijaunya hijau Tosca juga sih, emang gak hijau banget. Cuma memang karena makanan yang kita makan itu bakal berpengaruh sama warna karet BH kita. Terus tips yang keempat adalah warna-warna gelap. Kayak misalkan ungu gelap, merah gelap, atau pink gelap, biru gelap gitu kan. Itu warna-warna yang bisa bikin gigi kalian terlihat lebih terang atau lebih putih gitu. Terus tips yang kelima adalah kalian bisa pilih warna apa ya, kalau nggak salah ya, ini aku banyak banget yang rekomendasiin warna silver. Aku nggak tahu ya itu gimana ke gigi karena aku belum pernah nyoba. Mungkin next aku bakal pakai warna silver. Mereka bilangnya pakai warna silver itu bikin gigi kalian tuh jadi kayak lebih putih gitu. Tips yang keenam, kalian bisa minta saran dokter. Karena kan dokter pasti tahu nih gigi kalian tipenya kayak gimana dan cocok pakai warna apa aja. Tapi kalau kalian gak suka, kalian bisa prefer ke yang kalian suka aja gitu. Tapi tips dokter juga bisa jadi salah satu alternatif kalian buat menentukan warna karet BH kalian. Oke? Okay? Cukup segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!